membantu kami memindahkan rumah yuk. Tradisi ini biasa dilakukan oleh warga desaku. Kalau pemilik rumah ingin mengubah posisi rumah, nggak perlu dibongkar. Tinggal angkut saja. Dalam bahasa daerah, kegiatan ini kami sebut renging orin. Memindah rumah biasanya dilakukan karena alasan keamanan seperti menghindari abrasi laut atau karena sang pemilik rumah punya lahan atau tanah baru. Proses angkat rumah dipimpin oleh seorang ketua yang akan memberi aba-aba alias memimpin upacara. Semua sisi rumah termasuk bagian dalam dipanggul secara bersama-sama. Walaupun jaraknya hanya 200 meter, tapi tradisi dan cerita orang tua mengajarkan kami untuk tidak patah semangat, yaitu dengan meminta anak gadis sepemilik rumah untuk duduk di atas rumah. Cara ini diyakini bisa membuat semua orang menjadi lebih semangat. Dengan begitu, kegiatan memindah rumah menjadi lebih mudah dilakukan. Jorgi, pasang perpan, Jorgi! Ah, jangan udah dimambolang! Setelah sampai di tempat tujuan, kami akan memasang batu penyangga tiang. Dengan batu penyangga, tiang rumah atau liri akan lebih kuat dan tidak mudah ambles. Nah, teman, ini dia acara penting yang tidak boleh kami lewatkan, yaitu makan bersama.